orang-orang yang menganggap semua penyelesaian ada pada uang, ada pada harta, sehingga dia menghabiskan waktunya untuk mencari harta. Dia pikir hartanya bisa menyelesaikan semua masalah. Maka orang seperti ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemiskinan yang sebenarnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atarakat suratul mali fahuwal ghina." Wahai Abu Dzar, apakah kamu memandang bahwa kalau orang banyak uang berarti dia kaya? Ini Nabi menanya kepada Abu Dzar, ditanya dia, seorang sahabat ditanya, "Wahai Abu Dzar, kalau orang banyak uangnya apakah dia kaya?" Maka Abu Dzar mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kalau orang banyak uang berarti dia kaya." Kemudian pertanyaan yang kedua dari Nabi, ya, "Fatarakillatal mal wal fakir?" Apakah kalau orang yang sedikit hartanya berarti dia orang miskin? "Na'am ya Rasulullah, benar. Kalau dia enggak ada uang berarti miskin. Kalau dia miskin berarti enggak punya uang." Kan begitu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda meluruskan apa yang diyakini oleh Abu Dzar dan diyakini oleh banyak orang, bahwa kalau banyak uang berarti kaya, kalau sedikit berarti miskin. Rasulullah bersabda, "Innamal ghina ghinal qalbi." Sesungguhnya kaya yang sebenarnya adalah kaya di dalam hati. "Wal faqru faqrul qalbi." Dan miskin yang sebenarnya adalah miskin di dalam hati. Siapa yang kaya di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan rezeki yang sedikit yang Allah berikan kepada dia. Dia akan melihat rezeki yang sedikit itu banyak ketika dalam hatinya ada kekayaan. Dia akan bersyukur kepada Allah sekecil apapun, bahkan dia akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberian yang Allah berikan kepada dia sedikit atau sekecil apapun itu. Ini namanya hatinya kaya, sehingga dia tidak pernah merasa miskin. Dia merasa cukup. Sedikit apapun hartanya dia merasa cukup. Ini menunjukkan bahwa orang itu orang kaya. Kemudian yang kedua, orang yang miskin hatinya, maka dia akan terus berusaha mencari harta. Sebanyak-banyaknya dia kumpul harta, menurut dia semakin banyak hartanya semakin bagus. Akan tetapi jamaah kaum muslimin yang saya hormati, perasaan apa yang Allah berikan kepada orang tersebut? Yaitu perasaan kurang, perasaan tidak cukup, perasaan bahwa dia masih di bawah, masih ada orang yang di atasnya lagi, perasaan bahwa dia dikalahkan oleh orang lain. Ketahuilah, ini perasaan orang miskin, bukan orang kaya. Orang kaya adalah orang yang merasa cukup, dan orang miskin adalah orang yang selalu merasa kurang. Ketika dia dihambakan oleh waktunya, oleh dunianya, dunia telah dia pertuhankan, harta telah dia pertuhankan, habis waktunya untuk mencari harta, sehingga dia pun tidak sempat menjalankan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan terus diberikan oleh Allah kemiskinan di dalam hatinya. Ketahuilah, ini adalah azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Diberi banyak tapi dia merasa miskin.